km ke sana. Terus kan dia ya, sampai ke mau ke finish kan itu udah enggak bisa lari, udah begini enggak pelan-pelan. Iya. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ara followers, setelah beberapa hari tiba di Jakarta, akhirnya hari ini Perdana Raffi syuting FYP Teras 7 yang langsung disambut khusus lengkap dengan karpet merah segala guys. Dan tema syuting kali ini adalah Sang Jawara New York City Marathon. Waktunya 6 jam 12 menit. Jadi itu sebenarnya juga bukan waktu yang cepat, tapi buat pemula gue senang karena kalau lari itu ternyata butuh dedikasi dan juga latihan yang luar biasa. Makanya gue salut kayak Daniel Mananta, Soraya Larasati, terus teman-teman pelari yang lain, Dirina. Mereka tuh waktunya lebih cepat dari gue karena mereka latihannya, dedikasinya itu lebih luar biasa. Kalau gue kan karena masih ada syuting, latihan, tapi mungkin latihannya gue tidak keras mereka. Dan setelah sempat heboh dituding bahwa ngikutin New York City Marathon cuma karena nggak keringetan saat finish, akhirnya hari ini Raffi klarifikasi juga. Salah satunya karena cuaca di sana yang dingin banget. Bayangin ya, gue lari itu ya, karena kan dingin di sana. Betul. Gue aja baru keringetan itu di kilometer 5 kilometer ke sana. Terus kan dia sampai ke mau ke finish kan itu udah enggak bisa lari, udah begini udah pelan-pelan. Iya. Itu bukan keringet lagi yang keluar, tapi garam. Beneran? Masa gitu? Enggak, saking dinginnya tuh keringet jadi menjadi batu es. Bukan. Pasti kalau pelari-pelari udah tahu ini keluarnya tuh udah keringetan. Oh, berarti emang begitu emang lari di luar negeri ya? Iya dong, makanya lari. Makanya enggak diajakin. Iya. Dan tadi Raffi juga sempat ceritain kronologi kuku kakinya yang rusak, tapi tak mengurangi semangatnya untuk mengikuti Tokyo Marathon tahun depan. Semoga nggak ada lagi yang mau ngadu nasib dengan kesuksesan Raffi ikuti kompetisi lari dunia kayak kemarin ya guys. Jadi selesai maraton kuku kaki gua hancur. Yang mana? Yang sebelah kanan. Bisa, tapi bisa dilihat nggak? Bisa. Cedera, cedera. Jadi kuku kaki gua hancur. Cedera. Tapi udah mendingan ya. Ini hancur, kelupas semua. Ini kelupas semua nih. Ini kelupas semua. Terus habis maraton gue 2-3 hari ya jalannya ini begini, kayak orang habis operasi sesar. Tokyo Marathon. Ini nomor gue asli nih. 5, 4, 8, 2, 2. Terus di sini ada ini apa? Nah, jadi kalau di sana itu setiap 1 kilo atau 2 kilometer itu di ini apa namanya? Ada benar-benar. Jadi kita nggak bisa tuh